Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bintang Siang. Ini vlognya dari Kang Onim atau Bang Onim yang sekarang lagi viral. Salah satu reporter yang tinggal di Palestina selama 13 tahun kurang lebih. Dia biasanya banyak sekali memberikan informasi-informasi terupdate dari Palestina. Kemarin sempat dievakuasi sudah dari Indonesia. Ini video vlog Bang Onim kurang lebih ada 1 bulan yang lalu di Palestina. Ini dia. Ini ada tukang stroberi ya, penjual stroberi ya. 1 kilo 4 shekel, 4 shekel berapa ya? Empat shekel apa ya? 4.000 kali ya kalau di Indonesia ya. Masya Allah, stroberinya gede-gede, super. Ini sebelum parah kayak sekarang ya, vlognya ya, ini ya, Bang Onim ya. Tapi udah konflik dengan Israel ya. Memang dia vlognya saya perhatikan waktu sebelum mencuat seperti sekarang ini, mencuri perhatian dunia, Bang On Israel dan Palestina. Bang Onim itu vlognya di Palestina itu borong-borong makanan, semisal kayak apa namanya, buah-buahan, semangka, kurma, anggur. Askar Syafi, kem pengungsian. Ini saya berada di sini. Gede 1 kilo. Ada kilo berapa shekel? 1 kilo berapa shekel? 4 shekel 1 kilo. Oh, 15 dolar. Dibeli ekspor harganya 1 kilo 15 dolar. 4.400, benar kan? 4.400, 4.000 hampir 4.500. Sudah lama dagang stroberi sejak 1 bulan setengah. Udah tinggal segitu ya, tinggal sedikit ya. Stroberinya gede-gede banget. Dikasih cicipin ya, suruh nyicipin ya, dua coba tuh, suruh nyicipin. Akhirnya 1,5 kilo dibeli. Alhamdulillah, situasi Gaza kita harus ridho dengan ketentuan Allah kepada kita. Allah bijaksana, kita dikaruniakan seperti ini. Masya Allah, selalu bersyukur ya, meskipun negara konflik terviral di 2024. Ya, tapi nggak ada kembalian, teman-teman. 3 kilo. Dari 2,5 kilo, Rp12.000. Artinya 2 kilo 12.000, masya Allah. 2 kilo. Akhirnya 2 kilo, maksudnya. Saya beli 2 kilo, jadi sekitar Rp12.000-13.000. 10 kilo. Masya Allah, 2 kilo. 12.000 mur, ya ampun, masya Allah. Ini hasil negeri Palestina ya, masya Allah, berkah banget. Buah-buahnya gede-gede banget tuh lihat. Baru lihat buah stroberi gede kayak gitu itu. Namanya itu Muhyiddin Kulab. Jawa ta? Anaknya ada 3, teman-teman. Alhamdulillah, 4 shekel.
Ini teman-teman saya beli 2 kilo setengah. 2 kilo setengah segitu ya. Ada yang ambil. Manis gak? Manis. Masya Allah. Manis. Saya yang nyer-nyeran nih. Sejenak Palestina saat itu belum separah sekarang ya, konfliknya dengan Israel masih begitu begitu aman, masih begitu aman. Ini sudah konflik ya, cuma belum begitu parah seperti sekarang. سنة كام تخرجت؟ خلصت من الماجستير من الجامعة الإسلامية 2014. ماجستير. ما شاء الله. روسان. بنجوال ستروبيري راضية. الحمد لله. ما شاء الله. بيزنسنيا ستروبيري يا. هني S2 أنا. أنا جالسوا هذا قدر الله عز وجل إن يعني إحنا إذا نساوي نرضى نكون زي أي واحد لا أروح أشحر في الصحن الطبيعي ما شاء الله. Karena sudah lumrah alumni yang bisa jadi dosen. Oh, lumrah ya jadi dosen. Tesis dokter, tapi dia memilih berdagang ya, masya Allah. Tesis dokter. Kandidat dokternya juga teman-teman, ini luar biasa loh. Luar biasa seorang kandidat dokter, tapi rela dan ikhlas untuk menjadi pedagang stroberi teman-teman, luar biasa. Masya Allah. الحمد لله راضي بما قدم الله عز وجل لنا اول شيء علمت ان apapun pekerjaan kita atau aktivitas kita kalau kita riba nah tentunya kita akan mendapatkan. Orang-orang pada ngeliatin ya Bang Onim ngomong bahasa Indonesia, orang Palestina bilang ngomong apa itu menurut saya. Di Taman Syawakil, Taman Syawakil 12.000 teman-teman. Bang Oni menyodorkan uang 200 shekel atau 880.000. Uang sebesar ini saya belum punya uang receh. Oh, enggak ada kembaliannya. Tak punya kembaliannya, tak ada sama sekali. Pegang seharianmu tak mungkin dapat uang sebesar ini, Mas. Dolar itu sekitar 700.000 rupiah. Itu boleh enggak punya kembalian. Dengan Bang Onim tambah jadi 400 shekel, jadi 1.760.000. Dia syahdul, syahdul, dia syahdul. Alhamdulillah, masih syahdul ya. Ini bisakah? Ada juga teman-teman nggak punya kembalian. Saya tambah lagi. Masya Allah, ditambah lagi, ditambah lagi. Arba'mia. Dan ini sekitar 1.600.000 rupiah. Dan lebih cepat ke teman. Ya, dulu ya. Masya Allah. Anda keliru katanya. Gimana saya tambah dalam serial 3,5 juta. Saya hanya makan dari hasil keringatnya saya. 200 rupiah. Juga nggak punya kembalian. Ini 800 shekel. Ditambah 1.000. Maksudnya dia tak percaya. 33,5,2. Teman-teman, jadi saya datang ke sini sengaja untuk bertemu beliau, seorang apa namanya kandidat doktor. Masya Allah. Uang sebanyak ini buat siapa, buat apa? Kalau dirupiahkan itu sekitar 10.500. Masya Allah. Ada talaf bila kulun lalu bulan. Tapi uangnya terlalu besar. Dia bilang ini rezeki dari Allah. Alhamdulillah, masya Allah. Semoga Allah kurniakan keberkahan buat anda, kesuksesan. Didoakan ya, Bang Oni. Masya Allah, baik sekali ini Bang Oni. Ini dari memberikan
yang lain pada liatin ya, pada pada ngeriung ya, pada ngeriungin ya. Bukan jejak doktor, tapi ikhlas jadi seorang pedagang. Jadi ini tidak hina teman-teman ya, ini tidak hina, kita juga membawa ini pakutan hanya ilek kundu lalbe. Masya Allah, lalbe, lalbe silakan buat dijual. Masya Allah, itu udah dikemas ya, yang itu udah dikemas. Balikan sudah saya beli. Nah, ada hadiah ini. 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 Jangan, akhi, ini buat Anda, jangan dikembalikan. Selamat ya, Bang. Mas, hai, kita butuh di saya. Ya, hai. Hadiah dan teman-teman di Indonesia. Ada hadiah. Babat dan di saya, Bang. Babat dan di saya, Bang. Saya balikin. Sebenarnya udah dibeli, katanya nggak boleh balikin. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada rakyat Indonesia. Terus kepada saudara saya atas keberlian beliau. Orang Indonesia, saya doakan kalian setiap sholat sujud. Allah SWT berikan, semoga kita dipertemukan di Masjidil Aqsa sudah terbebas. Amin, amin. Masya Allah, kayaknya dibagi-bagi ya nanti ya. Strawberry dibagi-bagi, bagian gratis kepada warga Gaza. Masya Allah, ini dibagi-bagi ya. Rebutan akhirnya ya, Masya Allah. Rasa gembira warga mengambil strawberry gratis. Masya Allah, rebutan tuh. Masya Allah. Nggak bisa diatur ya. Nggak bisa diatur nih. Yang ambil banyak-banyak, yang ambil sedikit-sedikit kebagiannya ya. Itu anak kecil kok, kebagian sedikit. Yang di cup belum. Tuh, habis ya, lapaknya langsung habis. Masya Allah. Sampai sini dulu mungkin ini vlognya dari Bang Onim. Semoga ini dapat menjadi informasi terbaru untuk kita semua. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.